Hasil Seberi Kecamatan Gelis Ustaz Haji Syamsul Arifin ampun hadir alih kini kasih teman Kristo juga dan Ketua PAK Seberi Beriga utama itu dari Seberi pengurus anak cabang Seberi Kecamatan Kokok Kiai Jamani sarang Seberi pengurus-pengurus selain tak ketinggalan dari semuanya hadirin wal hadirat nahdiyin wal nahdiyat bandung-bandung MU selain muslimat fatayat ibnu Ansor Mansar kesempatan nang siang hari makin hadir tentang itu berjudis tempat terkecuali sejajalah dengan kau yang aku ngaki toro kamu yaki diikhtisor wulik tipa langsung singkat di saus adinan sejajal nyelang dari jalan epon dan seedong ada di dekat itu majlis pada lain di samping menuhi undangan dari keluarga besar Bapak Klebun undangan dari praktisi pengurus anak cabang sedo kecamatan Kokok lebih dari kapito ajunan dan atap kelabung Al-Quran Nur Karim seisepun rumpia rumpia kapito kendala apun sungguh sarang kiai kabin dimin bahkan kabin jaman jahiliyah rukyah kabin telah ampun berada rukyah kabin tepang ke Arab mudur kabin tepuk serepo mungkin ku serepo dalam benih kelak meyang pak aki gini apa putar tak mudur ku serepo napa serepo berpancinan angkangkul kesayian ini kena rukyah jadi cek gempang proses rukyah ini kelak benih lampak sarang mengisepo kau sebat adunan sebetul api dimin yang on baroka dan kiai kang anak sungkan bahkan beri untuk orang sakit melolo budu lo pernah boleh selok semua duksu umpah pada nyonaki baroka ibarangnya ain sarang kiai kali sana ampun rugi amponan anak pemakaian tadi itu rupiah ini sebar luas dan dipublikasikan dek masyarakat bagian Indonesia tadi itu banyak rupiah tadi itu disalahgunakan semasa dek Indonesia tadi itu dari kalangan Wahabi ini kasih kebaraki seakan-akan rupiah tadi itu identik kelabuan kesurupan padahal pada hubungan sama sekali rukyah sarang kesurupan jadi mau Al-Quran bener-bener pas bisa kesurupan tentu nanti kalau masuk akal terlalu bisa diakal nah pokoknya Al-Quran seisri poaki bunten bahkan bisa ngakui bahasa napah bisa os seperti bahasa tadi toh bisa emang ngerti panjenengan paham ini kenapun hanya murugnya setujuhnya pun pada lain rugnya tadi toh diruf ingin lati wal maruti kangkui matanda mengelang dari sejenak penyakit beli kunco makan pun melang penyakit melolo proses rukyah kali toh pak bu awli jaminil hajatil muhtalifati juga dan bisa petaka hajat artinya ngajuran melang dari compong bong sebel takkan ke tempat walaupun panjangan lo sungkan setidaknya kedua hajat parloh dan kusti Allah Ta'ala kedua cita-cita sekilo tekak insya Allah lebar rukyah petakah dini Allah Subhanahu wa Ta'ala amin Allahumma amin.
para rabu dan para sepo sesama sedang kaula amulia aki siapa yang kejukan rupiah tadi toh sangatlah mudah paling gampang cukup amudal aing sarang kresek mari aing sarang kresek negeto kresek ini kebetulan apa? Kresek ini kebetulan kami berjalan aing atau berjalan kue tadi itu buntan kresek ini kemakin takut terjadi reaksi muntah amargum yang benar pakap pranah oleh manabi atas berlapun Al-Quran ini kepenyakit keluar luar penyakit sepanik aman ini kelebut lesan lebut jolo artinya makin sampai pabu sumpah sampai nak ngolak terong otak setahan otak lagi berdiri kresek jauh sampai ini otak lagi dokter menekan jenak meser paham tadi ini salah satu dari reaksi oleh erupia cepo kronono bisa sebenarnya kapan abu oleh oku-oku aniyat atas berlapun Al-Quran penyakit ini kaya pengumpul di Al-Quran penyakit yang gak bisa ini kaya pengumpul pas ditarik epo keluar lebut desanya tak sepanen aman makanya sampai makin munsoro alamak lah alamak tak peduli dengil mul-mul pun sepatu penting adunan air kira itu terus sehat kesehatan sehatan pun ibadah ngabdi ke Allah subhanahu wa ta'ala kacau buntan bapak apakah Al-Quran tadi itu mukjizat selalu bisa masuk akal kacau buntan panjenengan lo otak lo tebal dan lo ojang lo akan lo demu biasa lah napa ojung sampe bolo gendol sengantos atapu kilo asiram dari jompong wolo wayam san proses rukiah ilmu lain ayat-ayat sejarah Al-Quran utari ngebocah cerai kan jenengan toro jenang namo jenengan mungkin penyakit terkeluar lebat pori-pori lebat sampean seujil kadang yang adrep to sering dulu ada ombo ada angin lo ada gerep sandrupnya emolain lo akan makan apa-apa bismillahirrahmanirrahim lo bisa tahan bisa tahan sampean dulu pagi kencel dulu pagi lo kencel lah aku wajib dirobak di jatahan kadang buntel rojang lo adrepan kamu ingin dia sejumlah itu di ini lo ada apa ketua kita yang mutri saja juga ada tak mau keluar di petong penang lengkau penyakit lebar ketemu bisa bisa ketua di ini entah tak mau abri ngelak uji kadang cukup nih sampai punya kejadian tadi itu pas aku milik itu tempat kalau lo bisa jengajeng apa apa boleh ini sepo kalau diri-diri sebanyak orang kalau lompor abdi lo ngeinjek sana proses ruga neka emulai kumemi kemiyaki maki kita langkong ce kemiyaki gitu ngeser ngelebun lah kota pupani iya kan itu paham tadi apa mereka bisa makin datang ke bola terus lagi luar penyakit panjenengan kadang pun tempat bu luar reaksi apa-apa itu macam beres berdoa orang tadi toh testimoni orang mereka ngiring proses rupiah kek madu biasa ngumpul mereka buntrong atau khusyuk bohong kol terobos dan orang buntik tak bisa pandu imam itu tiga penjualan ebok toh aruknya cokok tumuak adrep lo adrep tapi sang preman terima dengan mujizat dari Al-Quranul Karim seatam berlapun Al-Quranul Karim penjualan nikah sekotu dari operasi nikah elang beres alhamdulillah pola yang tetap di perantara agungan sebelahnya lo pre-kesembuhan ya
kesian agunan cederja entarakan toh mantaman penyakit panjina lebih yosak sarungusnya Allah subhanahu wa ta'ala pola pas cocok kelabar tambah Al-Quran pas beres amin Allahumma dikuti bagi dawa fa'idah sobat dawa udah baru abi ilmirlah pola pas sesungguhnya maka apa ke atam berkabar Al-Quran kadita ada buah kisah Gusti Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam khairun jawai Al-Quran sekus bagus tambah mereka Al-Quran orang pekerja nikah lagi pengobatan selek bukan wajib sebenarnya juga praktisi wajib tangguh gendong ini ya sumpah eja kelompain Al-Quran setidaknya panjenengan kebel sumpah sinergikan berjaya bismillah bismillahirrahmanirrahim bangun Al-Quran kok menteri mantan berlisi ini apa bintang berjaya bersemangat pun makin saya mau sendiri ke beberapa paham nanti makin saya praktek akhirnya mencoba dua cara saya pertama cara panjenengan air tadi itu ebeten hitam tetapi karena nasma aing sepati tetik aing tambut aing rupiah ngampun sebagai penyakit-penyakit sar demang penyakit boy penyakit botik itu bisa bisa penanggungi tanggung tahlil togi tanggung orang sar tog lukani bunten tanya apa dengan orang sepenikah sampai sekarang muncul lagi masyarakat mau sakit Al-Quran mau sakit Yesi madul mutengku masa tanggung tengah tas tas lengkak ni lo itu tahu nak sumpah mana pasti muncul lagi bertangkap mau sakti Al-Quran benih pengobatan pertama berbalik utama nikah Al-Quran maka dari emoka kali itu dari situ masyarakat cek sepeda angku oleh makanya tak ada orang sakit lain di Indonesia rame nak masak sampai ni kalau membuat hasil nak gila pun ternyata saya sendiri pun orang sakit yang emang kali tak yang tak pertama mudut air gaduan air jam-jam mudut air jam-jam pas ibercek Al-Quran percaya dengan Nabi cek Al-Quran tadi toh tambah sepaling utama bersih pertama paham nanti? Nomor dua makin berdasarkan metode sentuhan zalzalah dan sudah lima karena kemakin sebenarnya mereka acara sikap yang dua tanah sekangan makin sabuk yang kita bu mereka makin sabuk yang kita bu sebenarnya tanah sekacir sabuk yang itu mereka makin nastarilah apabila aing asmaan aing rukyah baru tak abur saya nomor dua berikan saya mau semakin zalzalah kita zulzilatil ardu zalzalah wa akhrajatil ardu athqalah lestari mereka api nyampung dan bisa Allah nyongol dan bisa Allah ta'ala sebagai penyakit dan ibu beres ibu enak pas tarik ke atas tanang-tanang ini kearapkan ke mulut ucapkan bismillah Allahu Akbar arahkan mulut buka mulutnya buang dan resik bismillahirrahmanirrahim buka mulutnya lebar-lebar arahkan ke resik walaupun lo keluar ke penapak seperti ini depan jenengan mau keluar penyakit insya Allah penyakit apa keluar gini apa benar? Pun mungkin saya paling akhir saya butuh dari oleh Allah kali itu ke penapak saat saya pertama lepas dari niat panjenengan jai berupain ania innamal a'malu bin niat keniat panjenengan ini dari lima niat atam berlabel Al-Quran dari sejen penyakit dohir konverti ini saya berkata ya Allah berniat atam berlabel Al-Quran dari sejen penyakit dohir konverti yang pertama, niat pekuat paham tadi? Dasar niat panjenengan tentu mau orang yang tak berkabur Al-Quran kalau pada saran tak berkabur sampai selain
tentu anjir lagi nomor 2 kudu yakin mah kudu yakin lejo buah akin sarang Allah subhanahu wa ta'ala kurhuwalillahina panudahu wa syifah kepada Muhammad the orang saya beriman the orang saya yakin the orang saya percaya bahwa Al-Quran tadi domenangkah hijaya Al-Quran domenangkah tabuh Al-Quran bisa berdiri tabuh tabuh dari apa? Sedangkan penyakit bahkan benda Allah jamin hajatil muhtalifah bisa menekan aja banyak orang seropa dua laki teropa dua laki ilmu kita itu bikin lelah tentu di padu amin baru selamat di padu ini ilmu kita bikin lelah barokan Al-Quran tentu di padu baru boleh selamat di adik keturunan selama 13 tahun saat ilmu kita bikin lelah barokan Al-Quran dahsyat ekon Al-Quran ini kepas duri keduan keturunan tentu bernikah ampun orang sakit menolong kenapa boleh kalbun orang sekesuruh berbuntan ada hubungan Al-Qur'an atau tabur kita itu kelabung orang kesurupan mengas orang pun itu jenduk ke kesurupan izin masjid eger langkor orang hataman atahmin kesurupan kebi para muslimat itu maus Al-Qur'an kesurupan kebi ternyata bintang lagi ada bahkan itu jemput ke abon kita berhutang makin saya mau nikah Fatihah apal sederhana Fatihah makin ya bentuk iya karena buah iya karena setah ini keelang ulang ini beri penjenengan penyambung hati dan bisa Allah subhanahu wa ta'ala saya nomor 2 mau ayat kursi makin beri seelang ulang wala ya'udhu wa'in juhuma wa'u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 
pucek mantep madadok sedina penyakit. Se nomor 3 makin maus al ikhlas ulhu. Se nomor 4 maus al farak unau di rabbil farak. Se nomor 5 maus al hati keto. Se maus sakti doa. Makna ayat tadi to. Mun sebab ngabunge kudu boleh. Eman bisa makin konsumsi enom di keluar ke depan jenengan. Insya Allah ngalin tadi itu berhitung pun dari seluruh penyakit, penyakit berat, penyakit demam. Senomor telok astaya tempat jenengan mantep soal Quran kita tambah tentu nak tak kalah penting pasrah di sejenak tawakal dan guste Allah pasrah di Allah pokok kalau ber aku ya Allah seperti panjenengan laannya atambok rabung pungutan terus insyaallah preman dari kadinto preman jompong bong sebe e paling kebulusan amin Allahumma amin siap tadi ayo bapak. Aini kebuka, bisa tambah makin ini enom pesantren di petong hari, petong malam, enom pagi sore, cakap asarin lah. Niki enom pun tak ada tambahin tole aini. Ya Allah, di mana? Model orang awam yang kunjau macam apa mampu aini kresek? Anak apa dengan aku aini? Pola aini kan itu. Wajahna minal mari kulla syaitin hari jadati-jadati oli kan itu banyak dari aing sebaliknya juga aing kan itu sebalik kuat rekam epon kenapa dipanjir dengan lihat orang tidak aing insya Allah aing kan itu kadar epon itu lain ibu jadi aku tampak insya Allah bertampak aing kan itu makin saya bekerja berjelasan berdua-dua di tekuk seneka pak tekuk tanpa buku lajem aina ngerek praktisi saya bodoh sapu tangan dipakai semuanya Allah sudah jadi ngerek proses kadito ada overdosis ada bodoh nilai ibadah bodoh kencaran bodoh
sesakit, cetak sungkan, kanak-kanak, sepo, padu bisa. Pesemak kelesan sepenikah. Pesemak kecolok, pesemak kelesan. Nah. Berhubungkan itu mau Al-Quran, apakah kita abud ilallah, ibadah lakusi Allah, tentu nak sebagai kita terima, kuhursu. Pohon. Sampai memadu bibi dan cipa penjenengan terobos terobatkan hajat sebenarnya yang on arang sarang dekusnya Allah subhanahu wa ta'ala teguk sebenarnya pesemak kelesan insya Allah makin panas makin lebih besar pokok sampian hosyo madem dan kesayapun kusya Allah ibu-ibu-ibu saya pertama niat pekuat penjenengan mencoba sampul kelabun Al-Quran peyakin toh terserah di hasil ibu-ibu Allah buang segera hal-hal negatif pikiran sini bening buang segera dilepas agen toh mencoba dan kesayapun Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim siap lagi? Siap datang ke kelabun Al-Quran? Siap mengeluar penyakit? Siap mengeluar penyakit? Alhamdulillah. Insyaallah. Ikuti saya sampai tetap khusyuk, rileks, tenang. Boleh ini ibadah bagusnya Allah Subhanahu wa ta'ala masuk Al-Quran ini ibadah. Panjenengan rileks, saos tenang, lo usah tegang. Pengin ke masuk Al-Quran, masuk ta'awud dimin, nolok butik guna. A'udhu bikalimatillahi dhammati min syarri ma'akholako. A'udhu bikalimatillahi dhammati min syarri ma'akholako. A'udhu bikalimatillahi dhammati min syarri ma'akholako. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم baca selawat dikir kulub bersama-sama mengharap syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Allah, 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 All
Wa min syarril nafasati fil 'uqad. Ulang-ulang. Wa min syarril
terus kepada Allah. Seratus baris penyanyi ya Allah, kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, Allah. Bukan menangis ya Allah. Semua penyakit atas izin Allah Subhanahu. Minum boleh Pak, minum Bu, minum nih bebernya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhiri alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin itu bisa ditambah boleh, mun bisa sampai petomari. Insyaallah. Insyaallah. Pun makin tutup boleh. Untuk boleh sambil telepon metode zalzala. Allah Akbar. Ya Allah. Selanjutnya, metode selanjutnya adalah metode sentuhan panjenengan tangan si kanan sabuk dan tabung. Tabung di bagi
Pagkipatay niya Lord, tabo ng tabong katang. Ang kira siya bumabal ka rin, tako pa. Ipuso ka niya, kapagay mga tur, mga kawahan, ngulihan. Tabo ng pipitak po sa niya, kaya nga pabitak po tabo. Kung ganda niya, ikaw ba rin itabong ka? Penyakit mitis atau non mitis semuanya bersarang berdeneng area perut. Mangken sampean mangken iki epa keluar penyakit sebedeneng itabu, segeduan gangguan, segeduan penyakit asam lambung, liver ben sepetor de. Napa boleh keng asam urat. Teguk sekacir panjenengan sabek de. Sini kaki pas poter aon-laonan terserah panjenengan poter kanan otak bekacir sepenting poter niat panjenengan maancor mokompol penyakit si bening iabe polmar nikah ebu wengah epo keluar lebet lesan si emau sini kazel zelah dua ayat iza zul zilatil ardu zil zalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil penyambung ati da Allah pecik mantep napa boleh ke mau keluar mau beres penyakit sebedeneng iya be seumpama manabi Allah subhanahu wa ta'ala ngedine penyakit orang sekokop semudur sealam dunia ini kebisa makanya saya terpenting kadin toh ati penyambung da Gusti Allah paham tangki manapi mangken instruksi dari kulop ucapkan bismillah Allah tarik ke atas arahkan ke mulut tanang sekacir ni kelepas tarik sekangan to biasanya bu ni kelo paham tarik ke mantep ungguan kisah ingat sampean nguang penyakit ingat sampean nobu bohong zumpama bismillah Allah tarik terus arahkan ingat ungguan penyakit ni norok arahi ke colok bismillah Allah Akbar kok keluar cekeng Allah Akbar bismillah Allah Akbar takeng ajepen yang kata apa ati tok kesampian ini ki memantep bombo ki adik-adik mungkin praktisi nyokon tolong kang gue memaksimalkan kadin tok sampai bentok kang gue mau keluar penyakit epon sudah aja nah sampai berde berpangku tangan utama epon praktisi saya dari PAC kokop kadin tok harus maksimal kadin tok buktikan bahwa rukyah bahwa Al-Qur'an kadinto sangat luar biasa mungkin keluar dari penyakit keluar kebi lebar dari lesan angang sampai pelebar juk tahan ngawakban angang pelebar juk kan sukan ingat ungku mau keluar penyakit paham lagi coba sekarang tangan kanan di perut tangan kiri di dada penyakit seba di dada betoan sek-sek sering was-was lupa rakaat salat nyonda Allah sedang sekarang putar pelan-pelan bayangkan sampean mau kompol penyakit panjenengan pejamkan mata coba adik-adiknya pejamkan mata yang khusyuk kudu khusyuk keteremenane kok kudu khusyuk panjenengan pemadep atine ada Allah taala bismillahirrahmanirrahim putar إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض terus penyambung atin da Allah nyon tolong da Allah sebab aja cita aja nak penyakit otak begang gue pun apa keluar tining Allah lebut lesan keluar baik-baik tanpa paksaan sedikit pun wahai penyakit yang berada di dalam tubuh saudara saudariku ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dan dahsyatnya Al-Quranul Karim saya perintahkan semuanya untuk keluar lewat mulut keluar baik-baik tanpa rasa sakit ataupun perlawanan sedikit pun semuanya harus keluar baik-baik lewat mulut ataupun lewat udara wa akhrajatil ardu anqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha tangan kiri lepaskan tinggal ke tangan kanan sekarang tarik ke atas arahkan ke mulut
ucapkan yang kencang dan kuat bismillahi Allahu akbar. Ah, ulang-ulang bismillahi Allahu akbar. Buka mulutnya, tarik ke atas, arahkan ke mulut, buka mulutnya, merunduk sedikit, terus jangan ditahan, lepaskan saja. Bismillahi Allahu akbar, buka mulutnya. Bismillahi Allahu akbar, buka mulutnya, merunduk sedikit. Plastik niat kangkui mau keluar penyakit, insyaallah keluar penyakitnya, tak akan mampu bertahan berada di dalam tubuh. Terus bismillahi Allahu akbar, buka mulutnya, merunduk. Sekali lagi saya perintahkan dan saya peringatkan, wahai penyakit ataupun gangguan yang berada di dalam tubuh saudara-saudariku ini, wahai kuman-kuman, virus-virus, bakteri, racun-racun, terus buka mulutnya, merunduk, jangan ditahan, keluarkan semuanya. Itu secara alami, secara alami akan keluar semuanya secara tuntas atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang di perut, yang di dada ataupun di tulang ekor, punggung, kepala, kaki, paha, di sekujur tubuhnya, semuanya saya perintahkan dengan baik-baik untuk keluar. Keluarlah semuanya lewat mulut. Buka mulutnya, jangan ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Minta kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yakin, seyakin-yakinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya peringatkan, wahai penyakit yang masih bertahan tidak mau keluar, saya bacakan ayat syifa. Keluarlah semuanya secara tuntas, keluarlah baik-baik. Sekarang saya bacakan ayat syifa, ayat penyembuh. Yang dibacakan ataupun yang membaca ayat syifa tersebut, insyaallah disembuhkan semua penyakitnya, kecuali penyakit tersebut penyakit mati. Bismillahirrahmanirrahim. Terus mohon pada Allah. Wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa shifaa'un lima fis sudur yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi shifaa'un linnas wa nunazzilu minal qur'ani ma wa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa nunazzilu minal qur'ani ma wa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa nunazzilu minal qur'ani ma wa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa idza maridtu fa huwa yashfin wa idza maridtu fa huwa yashfin wa idza maridtu fa huwa yashfin qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. Sekarang cukup buka mulut, pegang kreseknya, arahkan ke mulut. Sekarang buka kreseknya, dekatkan ke mulut, buka mulutnya. Ah, cukup begitu. Niat untuk mengeluarkan penyakit, insya Allah niatnya dikabulkan oleh Allah. Buka mulutnya. Ah, ayo coba. Yang tidak mau keluar, yang masih berada di perut, di dada, di tulang ekor, punggung, kaki, paha, di sekujur tubuhnya, dohir dan batin, keluarlah semuanya secara tuntas. Percuma bertahan, buka mulutnya terus, lepaskan saja, lepaskan saja. Percuma bertahan menandingi dahsyatnya Al-Quranul Karim. Percuma. Sebelum saya bacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan membakar kamu, menyiksa kamu, wahai penyakit, sekali lagi saya perintahkan baik-baik, keluarlah semuanya secara tuntas. Baik, saya bacakan ayat ayat Al-Quranul Karim surat Al-Hasyr. Yang masih bertahan tidak mau keluar, keluarlah semuanya secara tuntas. Saya hitung 1-3. Pada hitungan ketiga, jika masih bertahan kalian, terpaksa saya bacakan surat Al-Hasyr untuk mengeluarkan semua penyakit, gangguan yang berada dalam tubuh kalian atas izin Allah Subhanahu wa taala. 1. Ayo keluar. Buka mulutnya. Kreseknya pegang, buka mulutnya. 2, cepat, ayo keluar. Yang di dada, yang di perut, di kepala, di tulang ekor, terus buka mulutnya. Tugas kamu hanya membuka mulut, mohon pada Allah, niat untuk mengeluarkan penyakit, insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala, semua penyakit apapun dikeluarkan oleh Allah.
terus. Cepat keluar sebelum saya bacakan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Keluar. Tiga, baik saya bacakan. Semuanya harus keluar baik-baik tanpa paksaan. Keluar dengan sukarela. Keluar tanpa rasa sakit sedikitpun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin laraitahu khashyan mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi 'allahum yatafakkarun. Wallahu alladhi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wasyahadah. هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Keluar semuanya, keluar. Buka mulutnya lebar-lebar. Ayo coba buka lebar-lebar. Niat yang sungguh-sungguh, mohon kepada Allah. Buka lebar-lebar terus, jangan ditahan, merunduk. Terus keluar semuanya. Tak mungkin dapat menandingi dahsyatnya Al-Qur'anul Karim. Keluarlah semuanya secara tuntas, yang di perut, di dada, di tulang ekor, di pundak. Keluar semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelum semakin tersiksa di dalam tubuh, keluarlah. Qala fakhruj minna fa innaka rajim wa inna alayka al-la'nata ila yawmiddin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka al-la'nata ila yawmiddin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka al-la'nata ila yawmiddin. Sudah cukup, cukup dulu. Minum lagi airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhiri dengan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhiri dengan hamdalah. Saya ketika dintoh sangat lamudah panjenengan bisa abadi aing asma anu taba aing rukiah akad dipenikah. Mula puas panjenengan bisa nyuon tolong dek cekancah praktisi sebeda neng ekokop kadin tubennya. Mungkin korang langkong parak de pak polo praktisi saya bisa ngrukiah mana bisa kian panjenengan lo puas abadi aing rukiah tibi akad digelek kadisah. Bacain Fatihah, ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, serepo akidah aing. Empun ni ketetilau ngangkui aing, bisa sampean serepo akidah telapak tangan. Usap akidah sedajin badan, niat ngurukiah abad jibi, metade sedajin penyakit. Insyaallah ni kela empun beres. Paham tangki? Jadi ni kemun bisa tambah sampai tadi petong hari enom boleh sandi penyakit sarah sini kejugan benjuganan senyokon tindak lanjut seumpah menah subuang kadin tobek tuna semua malam yaturin mangken kangkui kumpung bode praktisi bisa tindak lanjut jamiah rukia aswaja kalinto sinergi sarang bekam canduk gure terjuganan pengobatan tibun nabawi selain herbal kadisah sinergina namun sepaling utama kadintoh rukyah al pengobatan ngangkui Al-Qur'anul Karim kadintoh disumpah memangkan panjenengan teru acan buka otaba agura ini kebisa praktisi kadintoh lah ampun siap namun manabi canduk ini kebutuh biaya seikhlas rukiah sepani kejugan seikhlas
dari NU kadinto elarang keras kangkui narget otak beber tarif tero aruki mendatangkan ceruk ya sebenarnya yang ekoko panjenengan seikhlas sekadar mulo geduan tak apa penapa lekan ingat panjenengan mangken kangkui asedeka pola sedekan panjenengan jadi tambena penyakit amin Allahumma sekadar lo geduan lo usah mung geduan iya tore sebenarnya ketanggi takok mangken bode kerdus berjalan sampean jek tekerjet kesekeng nyon infak seikhlas paham tangki di sekali lagi bola mangken lasan acara kadinto panjenengan tero acan duka otabe sekader tero ngobeng aing si ampun iruk ya nikala ampun nyapaki mungkin argena 10.000 otabe herbal akadi sabun bidara serbuk bidara habatus sauda madu rukyah insyaallah kadintoh ampun isya pagi keng terbatas boleh nama lima badu rukyah masal juga neng area kamar jadi seumpama mangken kadintoh tak keduman lo sempurna pengagungnya pun pengapora mungkin sekadintoh sebisa iya toraki mangken sikilong itu tutup kelaben doa ajunan iso onaja agulian dari badan kaula pribadi torjukeun atas nama Jamia Ruqyah Aswaja tim Syekhona Bangkalan korang ben langkung epon nyoon pengagung epon pangapura setade betes anak suminna wal afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.